بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أيها المؤمنون اتقوا الله، أوصيكم إياي بتقوى الله فاز المتقون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر يا كريم. اللهم ذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا. اللهم ذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا. Tuan-tuan guru, para alim ulama, para asatizah muslimin sidang Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Pertamanya kita memanjatkan rasa syukur terhadap Allah Subhanahu wa taala karena dengan limpah kurnia dan inayahnya masih lagi diberi kesempatan, masih lagi diberi peluang, kelapangan waktu, kesihatan yang baik sehingga kita sama-sama dapat melaksanakan tuntutan-tuntutan Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Dan kita bersyukur kepada Allah kerana telah pun memperkenankan doa kita, Allahumma ballighna Ramadan. Ya Allah, sampaikanlah kami ini, temukanlah kami ini bulan Ramadan, bulan yang semua maklum, bulan yang penuh dengan keberkatan, pahala yang dilipat kali gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah Allah Ta'ala perkenankan doa kita sehingga kita hari ini hari yang ke-9 berpuasa, kita telah pun dapat melaksanakan ibadah Ramadan. Mudah-mudahan kita terus istiqamah sampai akhir Ramadan melaksanakan ibadah-ibadah ini, insyaAllah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang diriwayatkan daripada Huzaifah ibn al-Yaman. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Islam ini akan luntur. Islam ini akan lusuh seperti mana corak pakaian warna-warni yang telah lama kita pakai. Nabi kata Islam ini akan luntur, akan lusuh seperti mana corak warna-warni pakaian kita. Dia lama-lama dia pudar, lama-lama dia lusuhlah, tuan-tuan. Nabi sebut perkara yang akan terjadi. Perkara yang akan terjadi bila wallahu alam. Tapi macam mana Nabi boleh tahu perkara yang belum berlaku? Sedangkan kata Nabi akan datanglah saat itu. Mungkin setelah kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam peristiwa itu akan terjadi. Kalau kita tengok, inilah keistimewaan diberikan oleh Allah Taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antara keistimewaan-keistimewaannya, Nabi mengetahui rahsia yang akan terjadi, benda yang belum terjadi. Benda belum berlaku tapi dah sebut, ya'ti alannasi zamanun.
akan datang satu zaman, kan? Akan datang satu zaman, satu masa yang ini akan terjadi, kata Nabi. Artinya Allah Ta'ala telah pun membukakan rahsia alam ini kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tidak pernah dibukakan rahsia itu kepada selain daripada Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, Allah Ta'ala muliakan Nabi dengan memanggil gelaran, tidak memanggil nama. Semua Nabi-Nabi dipanggil dengan nama kecuali Nabi Muhammad SAW. Kalau kita tengok, ya Ibrahim, ya Ismail, ya Musa, semua panggil nama. Tetapi dengan nama Nabi Muhammad, Allah Ta'ala panggil, ya ayyuhar rasul, wahai utusanku, ya ayyuhan nabi, wahai nabiku. Daripada 6200 ayat itu, tuan-tuan, 30 juzuk ini Allah Ta'ala panggil dengan nama ya ayyuhan nabi, ya ayyuhar rasul. Kemudian dalam dialognya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Allah Subhanahu wa taala, sewaktu Nabi bertemu Allah, apa dialog dia yang tuan-tuan baca itulah yang kita baca. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Bila Nabi bertemu Allah, Nabi bagi tahu at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Kemudian Allah jawab, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah. Sebut assalamu alayka ayyuhan nabiyyu, wahai nabiku. Kemudian Nabi jawab, assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Yang disaksikan oleh para malaikat, lalu malaikat mengucapkan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini malaikat kata, aku naik saksi lah. Tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah, dan Muhammad itu pesuruh Allah. Tuan-tuan tengok dialog ni, Allah Ta'ala panggil Nabi Muhammad, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu. Banyaklah peristiwa-peristiwa tentang keistimewaan Nabi yang diberikan oleh Allah. Kemudian semua amalan diperintahkan oleh Allah Ta'ala kita buat. Tetapi ada satu amalan yang Allah Ta'ala perintah kita buat dan Allah Ta'ala buat. Semua perintah Allah Ta'ala suruh kita buat. Aqimus salah. Kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal lazina min qablikum la'allakum tattaqun. Difardukan puasa. Namun ada satu amalan yang Allah Ta'ala perintah dia buat. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah Ta'ala dan para malaikat berselawat kepada Nabi. Wahai orang-orang beriman, berselawatlah. Nah, semua dia buat, semua dia perintah kita buat. Tapi ada satu ini Allah Ta'ala buat. Dia suruh kita buat, Allah Ta'ala buat. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan. Jadi apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan datang Islam ini akan luntur. Sehingga kata Nabi, umatku tidak lagi memahami apa itu puasa. Tak faham makna puasa. Kita faham puasa, tak makan, tak minum dari terbit fajar hingga tenggelam matahari. Umat aku akan faham macam tu je. Sebab itu, mata tak puasa, kan? Telinga tak puasa.
Semua tak puasa lah. Anggota lain macam biasalah tak puasa. Yang puasa cuma tak makan, tak minum. Mengumpat insyaAllah jalan macam biasa. Maki amun. Utuk mengutuk kan. Hina menghina. Perkataan-perkataan yang tak elok. Jalan terus. Puasa tuan. Puasa. Ish. Puasa pula macam ni. Aku belum makan lagi lah daripada pagi tadi. Tapi mulut tak jaga langsung maki orang. Itu cerita lain tuan. Semayang tuan. Belum dapat hidayah. Puasa dah dapat hidayah dah. Semayang belum. Puasa dapat dulu. Semayang kemudian. Satu ramai yang puasa tapi tak semayang. Puasa insyaAllah. Setakat ni belum ada lagi lah aku penting puasa. Tapi kau tak semayang. Tak semayang tu bukan aku tak nak. Hidayah belum sampai kan. Belum. Baru sampai hidayah tentang puasa. Semayang belum. Sebab tak faham dengan. Ingat puasa ni cuma tak makan siang. Tuan-tuan, tak makan siang ni anak kecil pun tahan. Menonggeng dia puasa. Umpan sikit. Habis tahun ni puasa, ayah bagi 100. Menonggeng berat tu. Nak menghabiskannya. Tu tak ada masalah. Yang susah nak puasa ni mata. Telinga kan. Pukul 5 je pergi bazar. Yang pergi bazar tu bukan semua jenis. Jenis kelubung. Ya, macam kat Mekah kan. Kat Mekah pun semua kelubung kan. Yang kat bazar tu yang kelubung ada, yang telanjang ada. Semua tu. Saya tak nak tengok Ustaz, tapi dia melintas nak macam mana kan. Kita pergi tempah situ buat apa? Balik-balik tu macam kering lah. Tak ada apa kan. Ingat banyak ada dapat. Rupa kering. Sebab itu Nabi berani sebut hadis tu. Kam min sa'imin laysa lahu min siyamihi, kata Nabi. Berapa ramai yang puasa tapi tak nama puasa kan. Cuma dapat lapar dan dahaga. Kan? Nabi sebut tu ada sebab lah. Nampak macam puasa tapi sebenarnya tak puasa pun. Mata tak puasa. Telinga tak puasa. Hati tak pernah puasa. Bulan puasa pun boleh buk sangka dengan orang. Kan? Bulan puasa pun boleh ngumpat orang. Mana? Kan? Tapi tak bolehlah kita kata sekarang ni fahaman kita pun lain tuan-tuan kan. Ni ngumpat-ngumpat dalam masjid mana boleh, nak ngumpat kat luar tu. Luar boleh eh? Luar tak apa, jangan dalam masjid. Pasal ni masjid ni kena hormat lah. Luar tak apa. Luar bukan masjid. Bukan ngumpat tu haram. Haram lah tapi tak teruk macam ngumpat kat dalam ni. Dia kalau masuk neraka pun taklah teruk. Kalau ngumpat dalam ni teruk masuk neraka. Tenggelam habis. Tapi kalau kat luar, parah pinggang je. Mana datang tak tahu. Mana punya fahaman tak tahu lah. Siap-siap tunjuk macam tu. Jangan ngumpat masjid ni. Nak ngumpat ke luar. Saya tunjuk lah nak ngumpat ke luar. Kawan pun kan. Oh kat luar boleh. Kat luar boleh. Lebih dia sembahyang pergi kat luar ngumpat. Weh, apa ngumpat ni luar bukan dalam masjid kan. Dia macam merokok lah kan. Merokok dalam masjid tak boleh, luar tak apa. Sebab ni masjid, nak merokok-rokok kat luar. Apa hukum merokok tu? Itu nak tanya dulu. Dalam masjid hukumnya haram, luar, luar dah halal lah. Banyaklah kau punya halal kan. Banyaklah kau punya halal tu. Tuan-tuan faham tak? Maknanya umat aku ni dia kata tak faham dah mana puasa. Dia ingat puasa siang hari, lepas tu tarawih kan? Tarawih lah malam seminggu semangat kan? Malam pertama macam Masjidil Haram, melempah sampai luar. Salat parking ustaz pun dirembatnya. Kusya aku cakap ini kalau macam inilah tetap hari. Allahuakbar. Ini seminggu ya. Seminggu insyaAllah melempah ambil luar kan? Masuk seminggu kemudian tu habis. Malam pertama imam jangan cakap apa-apa. Cakap memang kena marah lah.
Ni penuh sarapan ni, penuh. Nak penuh apa mam dia kata sayur pun dah kat luar ni. Jalan dia semayang. Imam bulan puasa ni dua kali kena marah. Awal dengan akhir, akhir satu sekali lagi. Penuhkan sarapan ni. Mana ada damam ni dia tinggal lagi kata dia. Dah tak ada orang ini dia tinggal. Kan dia orang macam tu. Sebab tak faham kan. Puasa tarawih. Masuk je bulan Ramadan duk sembang. Tarawih 20 ke 8, 8 ke 20. Tak ada duk sembanglah nak buat 8 buat nak 20 buat suka tidak kau lah. Yang risau tak buat. Terus kan? Yang itu risau. Ini berapa? 8. Alhamdulillah. Jadilah. Alhamdulillah. Mana 8 mana dapat pahala dia 20. Kawan lutut nak tanggal, suruh buat 20 je. Mana? Imam pula baca panjang kan. Imam dengan baca panjang-panjang lah mam. Sian makmum. Sebab yang datang semayang tu skru ada 3 tinggal 1. Yang satu tu pun dah bengkok, dah lus. Tinggal nak tercabut. Yalah panjang-panjang, pendek-pendek. Ustaz bila Ramadan lah nak beramal. Memang lah kan. Kalau boleh imam baca panjang ni supaya tahajud seorang-seorang. Dia baca lah panjang, tak apalah kan. Tahajud seorang-seorang 6 juz 1 rakaat. Suka tirik kau lah, lutut kau kan? Geraham pun geraham kau kan? Ini berjemaah. Yang datang golongan-golongan yang bukan takat 7 series ni. Ini yang lutut dah nak tanggal, pinggang dah nak cabut. Dah iyalah baca pendek-pendek. Itu pun tak faham kan. Kan faham pun baca panjang-panjang ni tuan-tuan. Kemudian kata Nabi SAW lagi, dan juga umatku tidak memahami maksud tentang solat. Dah tak ada dah rukun qawli, fi'li, qalbi. Itu dah hilang dah tuan-tuan. And rukun bacaan. And imam tu baca betul dah. Kita yang makmum tu tak tahulah betul ke tak fatihahnya. Rukun qawlinya. Rukun fi'li pun berterabu. Tamak ninah pun tak ada. And pakat nak kejar laju ya. Pakat nak potong-memotong. Kan? Tomak ninah pun tak ada. Semua tak ada tuan-tuan. Itu macam mana? Sedangkan tomak ninah tu kan rukun. Tiba-tiba semayang tomak ninah pun tak ada. Imam belum bangkit, dia dah terbaca ke atas. Kan? Imam pula tua kan? Imam baru nak buat adjustment, baru nak nonggeng bangkit, dia dah dah lambat imam. Ya imam tua kan, imam dah tua, slow lah slow. Jenis sisi kecil punya ni kan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, tapi dia mencangkung ni. Makmum dengar Allahu Akbar dah habis, makmum zap tengok mana imam. Lah tengah mencangkung dia punya. Lepas tu baru tanya ustaz, ni apa hukum ustaz makmum mendahului imam? Yang kau dahulu siapa suruh? Kan? Kau imam muda pula, makmum tua pula tak larat. Berdesuk baca. Kan? Baca lah satu-satu. Ini baca. Rukun qawli, rukun fi'li. Qalbi lagi berterabu lah tuan-tuan. Kan? Tengah baca, kita boleh berjalan. Kan? Imam baca panjang, kita pun berjalan. Kan? Bukan dekat Shah Alam sampai KL pergi. Pusing sana, patah sini. Tak akan sampai lagi. Imam tak akan habis kan. Dia jalan lagi kan. Pusing, merata. Kan? Dah balik dah. Dah tak sampai dah surau. Tak akan habis imam lagi. PJM pula dulu. JM Kelang. Pusing, patah. Imam dah nak salam, baru masuk surau. Pun habis kan. Sedar-sedar dah habis je semayang. Itu yang semayang tak ada kesan tu. Panjang macam mana pun semayang tak berkesan pun. Sampai luar rembat selipur orang. Sampai luar je, keluar je pintu. Api neraka kat mulut. Mana? Tadi semayang baca ayat panjang lah kan. Sampai luar je tanya later. Ini nasib bulan puasa. Ni tuan-tuan. Semayang tak ada kesan. Panjang mana menjela baca pun tak berkesan. Tak dapat lembutkan hati lah. Tak dapat nyejukkan jiwa. Allahu Akbar. Ini Nabi sebut. Kemudian kata Nabi SAW,
umatku tak akan memahami apa itu nusuk. Nusuknya bukan yang kat Mekah tu, yang kat Madinah tu, nak masuk raudhah ada nusuk. Apa makna ibadah? Ibadah ni apa maksud? Pengabdian. Ada dua tuan-tuan. Satu dia panggil pengabdian, satu dia panggil pemujaan. Sama tak? Pengabdian dengan pemujaan sama. Kalau jawapan tak sama, saya nak bagi tahu ni. Sebab sekarang ni semua panggil ibadat. Sampaikan apa, rumah pemujaan orang bukan Islam pun panggil rumah ibadat juga. Rumah ibadat orang bukan Islam. Saya pun tak tahu sejak bila orang bukan Islam tu beribadat. Sejak bila? Saya tak tahu lah. Rumah orang bukan Islam tu dia panggil rumah ibadat. Rumah ibadat orang bukan Islam sejak bila? Apa tak sebut tu rumah pemujaan orang bukan Islam? Nah, ini rumah ibadat. Ini nama rumah ibadat sebab tak ada apa depan ni nak dipuja. Patung tak ada, salib tak ada, tokong tak ada, apa tak ada. Tak ada lah kita nak puja lah. Kita nak mengabdikan diri pada Allah. Yang tu ada patung setongkol, ada patung dua tongkol, tiga tongkol tu. Betul kita lah. Ni rumah ibadat orang bukan Islam. Ibadat ni tuan-tuan, pengabdian diri kepada Allah. Lillahi ta'ala, hanya semata-mata kerana Allah. Tuan-tuan pakai baju ni pun ibadat. Dengan syarat tuan-tuan pakai baju ni niat kerana Allah, nak tutup aurat, perintah Allah. Bukan nak riak, bukan nak sombong, bukan nak tunjuk. Kalau nak sombong, nak riak, dia tak nyaman ibadah dia. Tu kena faham tuan-tuan. Kita pergi ziarah rumah ibadah orang bukan Islam, angguk kau. Tuan belum poso nak marah agak. Janganlah kita sebut ma'ibadat. Sejak bila dia mengabdikan diri? Pengabdian hanya berlaku pada Allah, tak berlaku kepada selain Allah. Kita puja manusia, kita puja makhluk. Ada pokok sebatang, kita puja pokok. Ada patung, kita puja patung ni. And pengabdian ialah mengabdikan diri kita sepenuhnya kepada Allah. Tapi kalimat ni dah lama dimainkan kan, rumah ibadat orang bukan Islam. Saya tanya apa makna ibadat, itu je nak tanya dulu. Apa makna ibadah, itu je nak tanya. And kalau ini pun dah tak betul jawab, ini pun dah tak betul definisi, akhirnya nanti semua kita panggil ibadat. Oh, ni ibadat orang bukan Islam. Apa ibadat dia? Kan siapa dia ibadat? Dia mengabdikan diri pada siapa? Kan? Oh, tapi kita kena jagalah keharmonian, kan? Jangan mengecilkan hati orang bukan Islam. Bukan masalah kecil tak kecil. Masalahnya memang tak boleh kita sebut rumah ibadat. Kan? Rumah penyembelihan orang bukan Islam. Ada? Tak ada. Mana ada? Dia tak nyembelih. Dia main cucuk, main katuk. Sejak bila dia sembelih? Rumah penyembelihan binatang orang Islam punya, tu penyembelih. Dia kena ada beza, tuan-tuan. Jangan sampai tak ada beza hidup ni. Hidup sampai tak faham apa makna Islam. Sampai tak faham, tuan-tuan. Sebab itu kita melanggar je, tuan-tuan. Tak faham. Sampai tak tahu ni Islam. Kau bukan Islam. Nampak dah macam Islam. Tuan-tuan tengok tak? Gurdwara. Gurdwara ni sing lah, sing. Dia punya rumah. Tempat kubah dia tu kan. Tuan-tuan tengok kubah dia macam masjid. Kalau sidak-sidak bulan, singgah sembahyang situ gitu. Mana-mana singgah ni? Tu. Banyak kubah tu. Jadi tuan-tuan kena faham lah Islam. Definisi tu kena faham. Bila kita faham, baru boleh letak hukum. Tak faham macam mana letak hukum? Itu yang berterabur tu.
tak faham, mereka orang letak hukum, ah boleh, ah boleh, ah tak boleh, suka hati ya. Bendanya tak faham, bendanya tak faham. Boleh tak kita sembahyang tempat orang bukan Islam, tempat pemujaan dia, patung depan ni, kita pergi sembahyang kat situ? Kita nak tahu. And memang niatkan Allah Ta'ala, tapi yang duduk depan kau tu patung, tempat lain tak ada orang. Yang penting niat. Memang betul niat, tapi patung duduk depan tu, tuan-tuan, kan? Maksud itulah Nabi kata akhir zaman besok, orang Islam ni dia tak faham, tuan-tuan, ya, tak faham. Jadi kita rasa macam fahamnya, berasalah macam faham, sebab kuliah pun tak nak datang, kan? Kuliah pun tak nak, masjid tak nak. Kalau orang kata surau tak cantik, surau seksyen 20 ni kira cantik, kan? Dah tahap masjid lah, cuma tak dapat nama masjid lagi, kan? Masih juga surau. Saya pun tak tahulah Malaysia ni apa definisi surau, apa definisi masjid, saya pun tak tahulah. Jadi tuan-tuan datang surau ni nak niat etikaf tu, niat etikaf apa? Ada niat etikaf ke? Ada lah. Apa etikafnya? Etikaf surau. Tak, ini tanya tuan-tuan. Kan tuan-tuan confused pula. Ustaz kata surau je, tapi aku niat etikaf masjid ni. Kan? Itu je lah. Tuan-tuan tanyalah majlis patua ke apa ke. Boleh tak niat etikaf dalam surau, tapi niatnya etikaf masjid, namanya surau? Duduk dalam surau, etikafnya masjid. Boleh tak boleh? Boleh lah. Boleh. Macam mana lah boleh lah? Ini surau. Niat lain buat lain ni. Macam. Itu nunjuk kita ni kan. Orang suruh niat-niat ialah tak faham. Dah ikut apa ditulis tu ustaz, dia kata nawaitu antika fi hazal masjid. Ni maknanya masjid An-Nur lah. Tak boleh, ni surau ustaz. Apa biasa surau dengan masjid? Masjid boleh berjemaat, surau tak boleh. Ni dia surau kecil sikit ustaz, masjid besar. Banding dengan masjid kat Melaka, besar surau ni tu. Kat Melaka kecil-kecil je masjid. Saya tak tahulah macam mana boleh dapat surau tu, status surau tu. Lepas tu surau tu boleh berubah-ubah lah. Ada kala dia boleh jadi masjid, boleh buat solat Jumaat, ada kala tak boleh. Saya tak tahulah betul macam mana definisi dia orang. Itu tuan-tuan tanya oleh majlis patua lah. Tapi saya semua masjidnya, kau harap tanya fin masjid, tunjuk je surau. Takkan ada fi masjid mafi syairah, surau fi. Dia pun surau. Surau tu datang apa dia kata? Surau lah, surau. Tu pun kau tak tahu. Dia kata, aku tak faham surau tu apa benda. Surau lah. Dia kata, aku tak faham. Dia kata, aku faham masjid je. Tu masjid. Macam mana? Kita banyaklah benda-benda yang kita tak faham, kan? Masjid dah cantik, surau dah cantik. Pengajian tiap-tiap malam, kan? Gambar ustaz letak kat luar, tunjuk, kan? Gambar ustaz ni kita nyampah, kita balik. Gambar ustaz ni kita suka, kita duduk, kan? Tengok-tengok 30-30 ni kita menyampah. Tak ada satu kita berkenan. Kau lah ngejar. Langsung tak datang. Kau 30 ni kau ada berkenan, boleh gegar kan? 30 ni, 21 sampai 30, semua tak berkenan. Kenapa tak datang? Aku menyampah tengok ustaz tu. Kau lah ngejar. Aku pasal bangang. Ada bangang mengaji. Aku tak menyampah dengan dia tu. Aku menyampah ke AJK surau tu. Panjang lah tu. Gitu kan. Dan apa sebab menyampah ke AJK surau? AJK surau buat benda elok. Buat cantik, aircon bagi sejuk, bagi selesa. Takkan nak marah ikut. Apa yang kita nak marah ke AJK pula? Pasal aku tak datang kuliah? Menyampah ke AJK surau. Pasal? Bagi jawapan. Aku menyampah bukan kat AJK, kat imam tu. Pasal apa menyampah kat imam tu? Baca panjang, suara tak sedap. Kau sedap, kau duduk imam. Aku kan menyampah apa? Aku menyampah kat AJK tu. Semualah tempat motor nak suruh letak tempat parking lah. Selipur nak suruh tarak lah. Dia buat suruh baik lah tu.
So jangan motong kau karang, tolak kau orang. Motong kau seripun kau karang, disepak kau orang. Dia buat elok-elok. Buat rak kasut, buat tempat parking motor. Susun elok-elok. And nak ibadat, ibadatlah. Tapi parking elok-elok. Dia buat elok-elok petak tu lah masuk. And tak muat besok kita tanya lagi, kita nak buat dua tingkat. No. Ini yang ada pun tak masuk. Melintang sana, melintang sini. Jangan ikut kata ustaz depan tu. Itu memang parking ustaz. Diberi khas. Macam VIP kan lah. Tempat selipu ada, tak nak tahu atas rak kasut. Sepak-sepak, kau orang sepak marah pula. Dia ni butuh ke main sepak? Kau yang butuh tak nampak rak kasut? Masa tak rak kasut? Kan? Apa nak marah ke JK? Cuma tuan-tuan cakap dengan saya lah. Kan? Bukan JK suar ni lah, suar ni okey lah. Tuan-tuan tak marah lah, kau marah tak datang. Kan? Apa sebab nak marah? JK buat benda elok. Susunkan kuliah, jaga surau masjid bagi selesa. Aircon tak sejuk, kejap-kejap servis. Tak cukup servis, tukar baru terus. Tuan-tuan tengok tu. Oh, banyak baru tukar. Nak bagi sejuk, kok tak sejuk ke? Tu memang banyak dosa semua tu. Apa nak lagi? Semua keluar. Tak nak datang. Apa masalah? Masalahnya, kita punya hatilah ada masalah. Nak duduk syurga, dia bagi duduk taman pun tak nak. Duduk taman syurga pun tak nak. Tapi kita nak syurga. Ada duduk taman syurga, lari balik. Lepas tu tak faham hukum, tak faham merah ibadat. Tu nak salah siapa? Tapi hari pun dah satu suku, tuan-tuan tak ilham lama ni, tuan-tuan. Lagi menyampah tengok aku kan. Elok-elok suka langsung menyampah. Tapi tuan-tuan menyampah kat saya pun saya tak kisah. Sebab yang saya risau, Tuhan menyampah kat saya. Kalau tuan-tuan je menyampah, bukan tuan-tuan beri rezeki kat saya pun. Tak, ya. Habis-habis tuan-tuan tak datang kuliah saya. Tak datang, sudah. Yang bodoh tuan-tuan bukan saya. Apa ruginya saya? And aku menyampah tengok ustaz tu. Menyampah lah, apa masalah kau? Kau kan tak tersedekah ke kau? Wih, sombongnya ustaz. Tak ada lah tu bahasa lembut yang digunakan. Makna kita menyampah ke orang tu tak ada makna apa pun. Sebab dia bukan minta rezeki kat kita pun. And dia tak ada apa masalah pun. Jadi kita ni tuan-tuan, marilah bulan Ramadan ni, perbanyakkan ibadat, datang kuliah, majlis, tunggu sekejap tazkirah. Ada tazkirah, tunggu sah. Ini ada tazkirah, saya tengok penat lepas 4, lepas 8, lepas 8, lepas isyak. Saya kata, bukankah kita buat lepas isyak ke itu? Lepas terawih ke itu? Diorang balik ke sahab. Itu? Kita buat lepas 4. Lepas 4 pun dia balik ke? Kan? Itu tukar pula dah. Kita buat lepas isyak sana. Bukan lepas 4 ke itu? Diorang balik. Itu? Kita buat lepas isyak, dia tak boleh sembang terawih lagi, dia tak boleh balik. Balik ke dia? Dia kalau nak balik, dia balik je. Apa masalah kita? Biarlah dia balik. Yang dia tak nak, jangan boleh, masalah. Yang kita susah hati pasal. And kesian kat ustaz lah, dia kata pasal datang jauh-jauh, yang datang tak ramai dengan ceramah, tazkirah tak ramai, kan, 15 orang. Tak usah kesian kat ustaz, apa yang dikesiankan? Masjid surau tetap bagi bayaran yang sama. Belum ada lagi kalau jemaah kurang, bayar kurang. Jemaah ramai bayar mahal. Yang itu baru kesian kat ustaz. Kau tak fikir ke ustaz datang jauh-jauh, kau datang 5 orang, RM5 dia bagi ustaz kau tu. Pasal aku fikir sangat, 5 orang lah. Kan? Tu tengok tadi apa? Haji Din tadi siapkan tabung imam tarawih. Tuan-tuan tak berasa nak bagi ke apa? Kan? Tu imam tarawih ni nak bayar besok ni. Kan? 30 malam tuan-tuan. Tu kerang tabung tu. Dia tak ada bulu lubang dah, dia buka penutup terus. Mana tang jauh pun boleh baling lah. Dia tak payah puas ilmu tak payah. Menunjukkan surau ni perlukan sumbangan tuan-tuan. Bagilah masuk. Niatkanlah mati sedekah aku ni untuk menyembuhkan penyakit mak ayah aku, menyembuhkan penyakit aku, anak bini aku. Sebab Nabi kata, dau mardakum bisadaqah. Sembuhkan penyakit dengan sedekah. Niatlah mati, aku sedekah ni terutama untuk imam ni. Kan? Mudah-mudahan sakit aku ni semua sembuh zahir batin.
sakit anak bini aku sembuh lahir batin. Tu tadi mana Haji dia letak tabung dia kat belakang tu. Sebesar-besar tabung letak ah. Macam besarnya Haji. Dia kata ni duit nak bayar imam tak ada ni Ustaz. Besok kok imam balik saja ya. Ha, tuan-tuan jangan. Dan kesian kat imam. Kan besok balik-balik Haji Din salam tangan kosong. Makasihlah Ustaz dia kata. Tak gagap imam dia buat lah. Bercakap dengan seorang imam. Apa imam dekat nak raya cakap dengan seorang. Tak ada. Tak ada dibagi. Sebab itu tuan-tuan sumbanglah kat masjid. Dekat surau ni. Masa ni lah kita nak nyumbang. Kan? Sebab duit-duit yang tuan-tuan sedekah selama hari ini ni. Yang tuan-tuan sumbang, tuan-tuan tengok surau ni apa dah jadi. Semua ada aircon selesa, terang benerang lampu, kapet semua selesa. Dengan bilik airnya semua dah selesa, kan. Sumbanglah tuan-tuan. Kan? Ini kedekut bana nak mampus. Singgit kan? Lalu tabung pun senyum. Dia kata, kau tak sedekah ke? Senyum dia pun sedekah tuan. Ha, ambil tabung tumpuk pokok-pokok tu. Kan? Ha, sekarang tu Haji Din letak tabung kat belakang tu. Ada tabung besar tadi. Tuan-tuan baca tu. Untuk imam tarawih. Bukan untuk dia. Dia ada duit. Kan? Untuk imam tarawih. Maknanya apa? Imam tarawih itu perlukan sumbangan tuan-tuan. Ha. Bagi nah, tuan-tuan. Ha. Kurang-kurang dia balik ni dapatlah 7-8 ribu nanti. Oh, banyaknya. Kau ingat senang ngapal Quran? Bersengkang mata imam ngapal Quran ni nak beli 30 juzuk. Tuan-tuan ngapal Al-Asri pun tunggal langgang. Al-Asri je pun. Wal-As. Innal insana lafi khusr. Innal ladhina amanu wa amilu salihati falahum ajrun ghairu mamnun. Mana aku baca ni bang? Larilah ustaz itu. Lari dia. Kejap dia masuk ni, kejap dia masuk tu. Susah nak hafal Quran kan. Bayangkan imam ni ngapal 30 juzuk tuan-tuan tu. Menonggeng ngapal. Kan? Itu tak boleh, ini tak boleh. Mata kena jaga, makan kena jaga. Lepas tu tuan-tuan semua nak imam sedap. Ya? Cakap dengan JK pengusi. Ji, carilah imam yang sedap-sedap sikit. Haji pun ya. Memang dia boleh cari ni ya. Imam sedap kenalah bayar mahal. Imam Masjidil Haram pun 60 ribu tu. Kan? Bukan rupiah tu. Ha? Nak imam sedap. Baru seronok sembahyang je. Okey. Boleh cari imam sedap. Tapi ni ya. Sumbanglah. Kan? Ha, ini nak imam sedap. Bagi singgit. Memang kedok betul. Tapi bukan tuan-tuan lah. Bukan tuan-tuan buat lain. Tapi sama ya. Ha, ni sekarang tabung mesti penuh ni. Sekarang Haji Din mesti telefon aku punya Ustaz. Hari ni tabung berlebih Ustaz. Melempah sampai keluar. Jadi tuan-tuan cukuplah tak kata. InsyaAllah kita jumpa lagi lah di lain waktu. Saya ada lagi kot tazkirah Ramadan kat sini kan. Ha, rasa-rasa ada lah. Tengoklah kot EJK bagi. Kot EJK tak bagi so tak ada lah kan. Ha, kot dia bagi saya datang lah. Kan? Ha, kadang-kadang jemaah bagi tahu EJK. Jangan panggil Ustaz. Oh. Sakit telinga aku. Jadi cukup tak kata insyaAllah kita jumpa lagi tuan-tuan. Macam biasalah dekat luar tu saya ada bawa kasturi kijang. Tapi ori punya lah. Bukan yang tuan-tuan pakai 7-7-1 minit dah tak ada bau. Kasturi kijang dengan rautah sapenak dan krim-krim ubat gatal semua ada kat luar. Dalam kereta meja tak ada. Dilarang pakai meja sekarang ni. Lego dalam kereta senang. Majlis bandaran datang tutup jalan. Majlis bandaran, ada majlis bandaran sini? Ada. Kau janganlah kacau orang cari rezeki. Aduh, kau sikit-sikit nak saman. Bagilah tahu bang. Tolong tutup jalan. Saya malah nak saman-saman belum posong ni. Kawan bu dapat RM1. Saman 300. Gila. Ni majlis bandaran. Mana majlis bandaran ni? Penguasa dah. Mentang-mentang dia pakai baju penguasa ke main dah. Ini tugas Ustaz. Oh, tahu lah. Kat luar. Wallahu'alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.